Terbongkar masa lalu dokter gadungan, Susanto yang menjadi sorotan netizen. Susanto memakai identitas dokter lain, Dr. Anggi Urikno, untuk melamar pekerjaan di RSPHC Surabaya, kepunyaan Pertamina di Cepu, Jawa Tengah. Selama 2 tahun, ia menjadi dokter di rumah sakit tersebut. Selain di situ, Susanto pernah menipu 7 instansi kesehatan di Jawa Tengah dan Kalimantan. Akibatnya dokter gadungan Susanto pernah dipenjara selama 20 bulan. Diketahui Susanto pernah diangkat sebagai dirut tahun 2008. Setelah itu ia pamit ke Surabaya dan tidak muncul lagi. Hal ini dibenarkan oleh tim penyidik, AKP Sugeng Subagio. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!